Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di channel saya ya. Ini ada karburator ya PE24 yang mau dipasang di motor Yamaha Mio ya. Tapi ini sebelumnya kan PE28 ini nih. Sebelumnya PE28. Tapi sekarang mau diganti dengan PE24. Tapi dia moncong karbunya ya ini. Yang masuk ke manipul, intake manipul, dia itu kekecilan nih ini. Nah, kalau ini kan pas buat dipasang di Mio ya. Tapi solusinya saya kasih ini nih, karet ya. Ini karet dari bekas karet gas ya. Ini dipotong, dibalikin ya. Ini yang kasar dibikin di dalam ya. Yang nggak kasar ini dibikin di luar ya. Jadi bentuknya kayak gini nih. Jadi ini bisa solusi untuk yang nggak punya adaptor ke manipul ya, untuk karbu PE24 dia kan pasti longgar ya untuk moncong karbunya. Jadi solusinya ya kayak gini, biar nggak longgar ya. Ini trik yang murah meriah dan dijamin ini bakalan pas banget ya untuk ke manipul motor Mio. Oke, kita langsung aja sebelumnya pasang. Ini kita kalau bisa ini kita kasih oli dulu biar masuknya agak licin, karena ini lumayan agak seret ya. Nih, kita coba masukin ya langsung ke sini. Ini jadi seret ya tuh, bisa kan ini langsung. Kalau ini tanpa karet ini bakalan longgar ya. Tapi kalau udah dikasih, nah ini jadi seret ya. Oke, lanjut kita pasangkan dulu ya. Ini akan dicek dulu karena tadi waktu pakai karbu 28 dia itu gas awalnya dia itu ngok ya. Dia ngok banget ya pakai karbu ini, makanya dia diganti pakai karbu 24. Ini segitu aja ya trik tutorial cara mengakali karbu PE24 yang mau dimasukkan ke manipul motor Mio ya, biar gak longgar. Oke, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Mantap.